Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita diberikan hari yang baru dan merupakan hari peringatan untuk kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada pagi hari ini, dan kita jangan lupa untuk beribadah memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di Jumat Agung hari ini. 7 April 2023, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini akan dibacakan. Begini firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Jumat 7 April 2023, diambil dari Mazmur 22 ayat 20. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus adalah pokok, sumber, dan sentral dari keselamatan umat manusia. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan itu. Tuhan Yesus menjadi imam besar bagi umat manusia, dan itu bisa kita lihat melalui beberapa aturan di dalam hukum Melkisedek yang melihat dan menatap bagaimanakah pengorbanan Imam Agung ini menjadi sukacita yang besar bagi kehidupan kita. Mungkin di dalam pemahaman iman kita, kita memandang salib Kristus atau salib Tuhan Yesus adalah sebuah kesedihan. Mungkin kita memahami bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sangat menyedihkan di dalam pemahaman iman kita. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan kita berfokus pada kesedihan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat betapa kasihnya Tuhan kepada kita sampai-sampai Tuhan Yesus harus merasakan semuanya untuk mengampuni dosa kita. Inilah yang menjadi sukacita kita sebagai umat percaya dalam memahami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan, memberikan keselamatan dan hidup yang kekal melalui kematian, melalui penyiksaan yang Dia rasakan. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus mengalir untuk keselamatan umat manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Kristus Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus bukan untuk menyembuhkan penyakit kita, bukan untuk memberkati rencana, kegiatan atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jangan katakan itu iman yang kuat, itu merendahkan nilai-nilai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, di dalam iman kita, keselamatan yang abadi itu telah dipersembahkan oleh Tuhan Yesus. Jangan rendahkan nilai pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya untuk persoalan sakit yang kita derita. Hanya untuk persoalan pekerjaan yang sedang kita jalani, kita geluti. Berhubungan dengan hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan duniawi kita. Tetapi pandanglah, lihatlah, dan rasakanlah keselamatan itu, kasih Yesus itu, bilur-bilur darah Yesus menjadi sebuah keselamatan yang besar dan harus menjadi sebuah peringatan untuk kita agar tetap setia di dalam kasih Kristus tersebut. Tunjukkanlah rasa terima kasih yang besar itu
melalui sikap, melalui tingkah laku, melalui hal-hal yang berkenaan dengan firman Tuhan. Jangan pernah melupakan kasih Kristus, kasih Allah kepada kita. Karena itu adalah kasih yang besar melalui pengorbanan yang besar. Kiranya di Jumat Agung ini kita senantiasa diperbaharui memahami kasih Kristus tersebut. Agar kita semakin melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Karena itu rasa atau wujud terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah yang senantiasa menuntun kita, memperbaharui kita semakin baru, semakin baik, dan semakin menjadi berkat untuk sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan untuk firman yang boleh kami dengar. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Layakkanlah kami sebagai anak-Mu ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Terlebih untuk seluruh umat Tuhan, kiranya Tuhan mengetuk hati agar senantiasa memiliki niat persekutuan pada hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta memperingati kasih-Mu yang besar melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas, jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.